Bantuan subsidi gaji kemarin sudah di press conference kan. Insya Allah di akhir bulan ini juga sama seperti bantuan produktif usaha mikro. Subsidi gaji ini bisa langsung jalan, yaitu Rp600.000 untuk 4 bulan, di mana gaji bulan September-Oktober dibayarkan bulan Agustus, gaji bulan November-Desember dibayarkan pada bulan September, memakai data BPJS Tenaga Kerja. Kemarin kita pastikan didampingi dengan pihak-pihak KPK, BPKP, Kejaksaan LKPP supaya datanya benar, tapi ini data dari BPJS Tenaga Kerja yang masih menganut data pada bulan Juni yang ada iurannya itu digaji di bawah 5 juta, ini diberikan jumlahnya untuk 15,7 juta yang akan dibantu. Jadi 15,7 juta masing-masing mendapatkan juga 2,4 juta. Penyaluran bantuan untuk prakerja, ini habis ini kenapa izin, tadi saya juga ada rapat khususnya meninjau kembali kebijakan prakerja, karena prakerja ini diutamakan kepada yang sudah tidak kerja. Yang sudah tidak kerja ini harus dibantu, data terakhir itu 3,2 juta. Nah ini yang kembali kita mau perbaiki datanya, agar semuanya juga baik.